أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Terutamanya marilah kita bersama-sama memperbanyakkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia Allah dan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Kita masih lagi diberi kekuatan, kesempatan masa dan diberi juga ketetapan untuk kita terus mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat ini hendaklah kita syukuri dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah. Mudah-mudahan dengan syukur di atas nikmat yang kita lakukan itu tadi, Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketakwaan kita kepadanya insya-Allah. Selawat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Hendaklah kita kasihi melebihi segala apa yang kita miliki, baru sempurna iman. Dan juga kasih kita kepada baginda hendaklah menuruti segala apa yang baginda sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menggariskan bagaimana kita cintakan Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa segala yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul, fakhuzuhu, maka hendaklah kamu ambil keseluruhannya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa segala yang ditegahkan kepada kamu daripada melakukannya, fantahu, maka kita berhenti melakukannya dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita mencintai Rasul. Ini cara kita menunjukkan yang kita adalah kasih kepada Rasul melebihi segala apa yang kita miliki. Terutamanya dalam kita mempertahankan agama Islam ini. Kita tidak boleh mendakwa bahawa kita orang yang mempertahankan Islam. Kita tidak boleh mendakwa bahawa kita adalah pejuang-pejuang kepada
agama Islam. Kita mesti menuruti segala apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka itu adalah orang yang mempertahankan agama. Itu adalah orang yang membela agama. Maka mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasul dan kita menuruti segala apa yang disampaikan oleh Rasul, mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan orang-orang yang mencintai agama dan mempertahankan agama. Dan agama ini mudah-mudahan terus terpelihara kesuciannya, dan generasi akan datang, generasi-generasi baru dapat mengenal agama dengan baik insya-Allah. Pengurusi, ahli jawatan kuasa, ahli qaryah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan menggunakan kitab yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dengan diberi nama Bidayatul Hidayah, permulaan jalan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian kita mendapat manfaat insya-Allah. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Telah berkata oleh musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Imam Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tusi rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam, orang yang menjadi ikutan alim, orang yang alim, Al-Allamah sangat alim, digelar Hujjatul Islam, gelaran yang diberi kepada Al-Imam Al-Ghazali adalah Hujjatul Islam, orang yang mempertahankan Islam dengan hujjah. Wa Barakatul Anam, manusia yang berkat, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tusi rahimahullahu ta'ala, yang dibangsakan kepada pekerjaan, yaitu pekerjaan bapanya pemintal bulu kambing yang terletak di Bandar Ghazi Iran pada masa ketika dulu. Kata Imam Al-Ghazali, segala puji bagi Allah sebenar-benar puji. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga baginda dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan himmah yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan
dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Kata Imam Al-Ghazali, sebelum kita mempelajari isi kandung yang ada di dalam kitabnya yang diberi nama Bidayatul Hidayah ini, kata Imam Al-Ghazali, wahai saudaraku, saudaraku yang sangat berminat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu ataupun menunjukkan himmah yang tinggi dalam menuntut ilmu, dia memberi pesanan kepada kita. Imam Al-Ghazali memberi pesanan kepada kita, iaitu seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba semata-mata, hanya berlumba-lumba untuk mengalahkan orang yang lebih daripadanya, semata-mata untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan terkemuka di kalangan kawan-kawan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu, menghimpunkan akan kekayaan dunia, semua yang kita niatkan itu tidak kita dasari kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana negeri akhirat. Bukan sekadar teguran Imam Al-Ghazali ini bersesuaian dengan menuntut ilmu semata-mata, ia mencakupi segala bidang yang kita lakukan, iaitu sama ada kita beribadah, kita mendirikan rumah tangga, kita beranak pinak, kita melakukan perjuangan, kita berinfak, kita melakukan ibadah infiradiyah ataupun ibadah mutaadi yang berbangsa kepada manfaat umum. Apa segala yang kita lakukan, jika seandainya kita lakukan itu untuk berlumba-lumba semata-mata atau mendapatkan kemegahan, kita melakukan ibadah hanya semata-mata untuk dipuji, ataupun kita hendak terkemuka di kalangan kawan-kawan, atau kita melakukan ibadah itu untuk menghimpunkan akan kekayaan dunia semata-mata, maka kata Imam Al-Ghazali, benda yang mesti kita tumpu, perkara yang mesti kita berhati-hati, bukan sekadar dalam pencarian kita menuntut ilmu, tetapi keseluruhan gerak kerja kita, keseluruhan usaha buat kita, kalau kita berniat yang sedemikian, kita niat untuk semata-mata keduniaan, iaitu yang dinamakan terkemuka, kemegahan, untuk berlumba-lumba untuk mengumpulkan kekayaan, kata Imam Al-Ghazali, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri, kata Imam Al-Ghazali. Ini orang yang menuntut ilmu yang niatnya sedemikian, orang yang beribadah niatnya yang sedemikian, orang yang berjuang niatnya sedemikian, orang melakukan infak niatnya sedemikian, orang melakukan umrah niatnya sedemikian, orang melakukan apa segala gerak kerja yang dilakukan di atas muka bumi ini niat untuk kemegahan semata-mata di atas dunia, kata Imam Al-Ghazali, orang yang sedemikian
bukan menghidupkan agama. Orang yang menuntut ilmu bukan untuk mempertahankan agama, tetapi dia berusaha menghancurkan agamanya. Sebab tu niat dalam menuntut ilmu sangat penting. Niat dalam melakukan amal ibadah sangat penting. Sebab tu orang yang mempelajari ilmu, bila mana dia mengetahui ataupun dia telah pun alim, tiba-tiba dia tidak dapat beramal dengan ilmunya, ketika dia belajar dulu, dia berniat untuk keduniaan semata-mata, maka itulah apa yang mereka dapat. Itu sahaja yang mereka dapat. Ketika belajar dulu untuk keduniaan, ketika telah pun menjadi alim, tiba-tiba agama ini dihina, ia tidak mampu untuk mempertahankan agamanya. Maka itu matlamat dia. Itu matlamatnya. Betapa besarnya natijah kesudahan niat bila mana kita tersalah dalam menuntut ilmu. Tersalah dalam kita berniat ketika kita hendak melakukan ibadah. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang bila mana dia beribadah, dia yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah. Bila dia beribadah, dia akan bertemu dengan Allah. Apa yang dia lakukan kerana Allah, maka dia akan dapat habuannya, maka dia akan dapat ganjarannya. Tetapi bila mana seseorang itu beramal ibadah kerana dunia, beramal ibadah kerana dunia, apa segala kerja buat kerana dunia, tiba-tiba dia berhadapan dengan Allah, tidak ada apa-apa habuan di sisi Allah, maka itu natijahnya sangat besar bila mana kita tersilap dalam berniat. Silap dalam berniat. Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memberi syarahan kepada hadis innama a'malu binniat. Kata Imam Asy-Syafi'i, syarat sah kepada segala amal ibadah mesti niat. Kita niat untuk kita belajar untuk akhirat, mesti niat. Kita belajar untuk keduniaan berdasarkan niat. Sebab tu ibu bapa, bila mana kita hantar anak ke sekolah, jangan kita fokuskan kepada mereka itu keduniaan. Jangan fokuskan kepada keduniaan. Dunia hanya sampingan semata-mata. Lebih utamakan kepada mereka tentang akhirat. Biar mereka mengenal akhirat mereka. Biar mereka mendalami tentang alam barzah. Mereka mengetahui tentang buku amalan mereka sentiasa dicatat oleh para malaikat, bahawa mereka akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kegunaan amal ibadah ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Banyakkan penceritaan yang sedemikian. Jangan belajar sungguh-sungguh, nanti baru jadi, baru belajar, baru kerja yang baik-baik, kerja yang hebat-hebat. Tak pelik kalau sekiranya anaknya berjaya, tetapi dia menghantar ibu bapanya di rumah orang-orang tua. Kerana itu natijahnya. Itu natijahnya. Kesudahan bagi niat. Bila mana seseorang itu belajar untuk keduniaan, tiba-tiba bila mana dia setelah berjaya, dia tidak mampu untuk beramal dengan ilmunya. Kerana apa? Kerana kesudahan niatnya sampai di situ sahaja. Tengok orang yang berjuang. Bila mana mereka berjuang sampai kepada destinasi mereka, mereka tidak lagi mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Tak mampu. Mereka untuk menerobos, keluar daripada sempadan niat mereka, mereka tak mampu. Tak mampu. Matlamat mereka adalah keduniaan semata-mata. Tetapi bila mana kita berharap kepadanya untuk mempertahankan nabinya, untuk mempertahankan agamanya, mereka lebih suka mempertahankan orang lain. Lebih terkedepan mempertahankan orang lain berbanding dengan agamanya sendiri. Kerana itu niat. Itu niat mereka.
Kita sembahyang sebagai contoh. Kita sembahyang. Sembahyang kerana keduniaan. Ataupun kerana tujuan yang tersendiri. Tujuan lain daripada kerana Allah. Ataupun hari akhirat. Atau kerana redha Allah. Bila mana kita mendapatkan sesuatu yang kita niat hajati itu, maka kita tidak boleh keluar daripada kepompong itu. Tak boleh keluar. Kita sembahyang kerana seseorang. Tiba-tiba kita nak lebih daripada itu untuk meraih syurga Allah. Tak boleh. Kita tidak akan dapat syurga Allah. Kerana sembahyang kita itu tadi bukan didasari kepada redha Allah. Bukan didasari ataupun bukan bertujuan mendapat redha Allah atau kerana Allah. Maka kita tidak boleh lebih daripada itu. Maka sebab itu kita mesti mengajari anak-anak kita ataupun diri kita sendiri mesti berniat luar daripada dunia yang lebih luas ini. Keluar lagi daripada dunia yang sempit ini. Keluar kepada akhirat. Kita keluar kepada akhirat. Sebab itu orang-orang yang beriman dia lebih terkedepan. Dia lebih maju daripada orang-orang yang tidak beriman. Dia lebih maju. Dia dah tahu cerita tentang akhirat. Dia dah tahu keyakinan. Bahkan mereka membuat persiapan. Bukan sekadar tahu, tetapi orang-orang yang beriman telah pun membuat persiapan seawal usia 2 tahun. Seawal usia 2 tahun. La ilaha illallah. Mereka menyemai anak-anak mereka. Sehingga hantar kepada sekolah-sekolah agama. Nak kepada anak-anak mereka ini hafiz. Ataupun mereka ini menjadi ulama. Mereka membuat persiapan. Hebatnya orang beriman. Apa yang mereka lakukan itu, mereka telah pun keluar daripada dunia yang sempit ini. Mereka membuat persiapan tentang hari kebangkitan. Mereka membuat persiapan tentang dunia yang lebih kekal abadi. Itu hebat orang-orang yang beriman. Kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur kerana kita adalah orang-orang yang sangat maju. Sangat terkedepan. Berbanding dengan orang-orang yang hanya memikirkan tentang keduniaan. Mereka seringkali keluh kesah. Orang yang memikirkan keduniaan semata-mata seringkali keluh kesah. Tidak dapat begitu, tidak dapat begini, terkejar-kejar begitu, terpaksa buat begini, terpaksa buat begitu. Untuk hanya kemelut ataupun rebutan dunia semata-mata. Kita alhamdulillah, kita tenang, kan? Alhamdulillah, kerana kita memikirkan tentang dunia yang lebih besar lagi, iaitu akhirat. Begitu juga dengan menuntut ilmu, kita beribadah, jangan kerana keduniaan. Jangan kerana keduniaan. Kalau sebagai contoh, kita sembahyang. Kita sembahyang kerana janda anak satu sebagai contoh. Bila kita sembahyang kerana janda, tiba-tiba dapat ke orang lain, rugi kita sembahyang. Bangun tahajudnya rugi. Kita bangun sembahyang subuhnya rugi. Kemudian sembahyang zuhurnya rugi. Tak dapat apa-apa. Kalaupun dapat, hanya itu saja yang kita dapat. Kalaupun dapat, katakanlah janda tu berkenan, kemudian kita pun dapat. Hak selama ni kita lakukan rugi semata-mata. Ketahuilah bahawa 2 rakaat sebulan, 2 rakaat sunat subuh, 2 rakaat sunat subuh harganya melebihi dunia dan isinya. Melebihi dunia dan isinya. Sebab tu orang yang beriman, dia tak boleh bergantung kepada keduniaan. Dia tak boleh bergantung. Sebab setiap nilai yang dilakukan itu nilainya yang sangat mahal. Tidak ada, dunia tidak mampu untuk membayar. Dunia tidak mampu untuk membayar kerja buat orang-orang yang beriman. Tidak mampu. Tidak mampu. Sebab tu kita mesti niat. Sama ada kita menuntut ilmu, beribadah, berjuang. Apa segala yang kita lakukan, mesti kerja buat kita didasari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Ghazali, maka perjualanmu itu, perjualan kita itu, perjualan orang-orang yang menuntut ilmu itu tadi kerana keduniaan, yang dinamakan perjualan,
maka perjualanmu itu adalah rugi dan perniagaanmu porak-peranda, dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolong dalam membuat maksiat. Na'udzubillahimin zalik. Sebab tu kita bila mana menyebut hukum mesti mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Barulah kita ini tidak menolong kepada maksiat. Tidak menolong dalam melakukan maksiat. Ulaika allazina ashtarawul hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Orang-orang yang menjual akhiratnya. Menjual akhirat. Kita ni dah ada dah akhirat dalam diri kita. Dalam diri kita ini telah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahawa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana dihidangkan kepada kita dunia. Dihidangkan kepada kita dunia, tiba-tiba kita gantikan akhirat yang ada di dalam diri kita itu dengan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ishtarau hayatad dunia, menjual akhiratnya dengan menjual kehidupan, membeli kehidupan dunianya dengan akhirat, yakni menukar. Menukar akhirat yang ada pada dirinya lalu digantikan dengan dunia. Dia sanggup abaikan akhiratnya. Sanggup abaikan akhiratnya. Tidak memperdulikan tentang akhirat. Tidak memperduli tentang agamanya. Tidak peduli tentang amaran-amaran Allah. Tidak peduli tentang kisah-kisah yang telah Allah rakamkan di dalam Al-Quran agar mereka mengambil iktibar. Tak peduli. Mereka tidak peduli. Kerana mereka telah membuang akhiratnya yang ada di dalam diri mereka. Lalu mereka itu mengambil dunia. Mereka semat di dalam hati mereka. Akhirnya, fala yukhaffafu anhumul azab. Kalau jika tidak bertaubat, mereka ini tidak akan diringankan sedikit pun azab. Walahum yunsarun, dan mereka itu tidak akan dapat penolong. Tidak ada penolong bagi mereka. Bila mana kita ini memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala ada sebutkan di dalam surah At-Tariq, akhir pada surah At-Tariq. Kalau kita tengok di sana, Allah menceritakan kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad, untuk ketika mana meminta pertolongan daripada kejahatan orang-orang kafir. Kejahatan orang-orang kafir, kejahatan orang-orang yang menghalang daripada kita taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam ayatnya, kata berilah tempoh. Berilah tempoh kepada Allah untuk timpa azab kepada mereka. Mereka ini tidak akan terlepas azab. Cuma berilah tempoh. Bila mana kita berdoa, mohon mereka dibinasakan, berikan ada tempoh. Ada tempoh untuk kita, antara kita dengan Allah. Ada tempoh. Biarkan mereka. Mohon tetap pertolongan. Mohon. Mohon pertolongan, tetap kita kena mohon pertolongan. Itu tugas kita. Tugas kita sebagai seorang hamba, bila mana kita dizalimi, mohon pertolongan kepada Allah. Munajat kepada Allah. Kemudian, ayat tersebut menyatakan, berilah tempoh kepada mereka. Allah pasti akan membalas. Allah pasti akan membalas dengan kezaliman yang mereka lakukan. Pasti akan balas. Cuma beri tempoh, jangan minta segera. Kerana tugas kita hanyalah untuk memohon sahaja. Mohonlah, mengadulah. Mengadulah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Jadi orang-orang yang menjual akhiratnya, yang ini dengan berniat menuntut ilmu ini kerana keduniaan, kata Imam Al-Ghazali, mereka bukan berusaha untuk menegakkan agamanya,
tetapi mereka berusaha menghancurkan agamanya dan membinasakan dirinya dan menjual akhiratnya dengan mendapatkan harta benda dunia, maka perjualan itu adalah perjualan yang merugikan dan perniagaan itu adalah perniagaan porak-peranda. Ha, kerana dunia ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, smart baik-baik di dalam diri kita tentang akhirat. Ha, jangan duduk di dalam hati kita tentang kemegahan dunia. Ha, bila ada kemegahan dunia, hati-hati. Ha, kalau kita tidak mohon pertolongan kepada Allah, kita tidak mampu untuk meninggalkannya. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita lebih mencintai akhirat. Mohon. Ha, bangun. Ha, seawal pagi bangun. Ha, sebelum daripada subuh bangun. Ha, kalau boleh sembahyang 2 rakaat. Ha, kemudian baca Quran. Baca Quran sebelum subuh. Pada waktu sahur itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita baca Quran. Ha, supaya kita lebih cintakan akhirat. Ha, supaya lebih kita cintakan kalam-kalam Allah. Akan sejuk mata hati kita. Ha, sekiranya mana kita bangun di 1/3 malam baca Al-Quran. Ha, barulah kita nampak laluan. Ha, jika kita tidak meninggalkan apa yang kita sedang lakukan ini, yakni kita lakukan semua bertujuan kerana keduniaan, Allah Ta'ala tak akan tunjuk jalan. Kita tak nampak jalan. Kita tidak nampak jalan untuk keluar daripada kepompong kita, melainkan kita berhenti lakukan apa yang dilarang Allah, kembali bertaubat kepada Allah dengan kita memperbanyakkan amal ibadah, Allah akan tunjukkan jalan. Allah akan tunjukkan jalan. Jika kita tidak berjalan kepadanya, kita tidak akan nampak jalan tersebut. Akan berhenti melakukan maksiat, kemudian kita kembali bertaubat kepada Allah. Kalau dulu perjuangan kita kerana keduniaan, perjuangan kita kerana pangkat, perjuangan kita kerana keduniaan, perjuangan kita kerana kemegahan, atau perjuangan kita kerana mengumpulkan kekayaan dunia, berhenti bertaubat, kemudian Allah akan tunjuk jalan. InsyaAllah Allah akan tunjuk jalan. Kita lebih tenang daripada niat-niat yang lain. Niat kerana Allah adalah niat yang paling tenang. Jika tidak guru yang mengajar perkara yang sedemikian, guru yang mengajarmu itu adalah dikira menolong dalam membuat maksiat. Jika guru itu tidak menegur akan kesilapan anak muridnya ataupun akan kesilapan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka guru tersebut menolong kepada melakukan maksiat. Sebab tu kita kena memperbaiki diri kita serta merta dengar nasihat kepada yang membawa kepada kebaikan. Dengar nasihat. Orang yang mendengar nasihat, hatinya masih lagi hidup. Bila mana kita tidak lagi mendengar nasihat, ketahuilah bahawa kita telah ada sifat sombong. Batarul haq wa ghamdun nas. Membenci manusia lain dan menolak kebenaran. Dua perkara tersebut tidak akan masuk syurga ataupun tidak bawa syurga. Batarun nas, batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan memandang hina manusia lain. Memandang hina manusia lain. Hati-hati. Hati-hati. Guru yang mengajarmu adalah dikira menolong di dalam membuat maksiat, dan ia guru juga akan merasakan kerugiannya. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Jadi kalau guru itu mengajar, guru pun mengajar dengan perkara yang sedemikian, iaitu mesti belajar bersungguh-sungguh agar kerjaya kita hebat, kan, tidak langsung didasari oleh akhirat, tidak langsung berniat untuk mempertahankan agama, langsung yang sedemikian, maka guru tersebut seolah-olah seorang penjual yang menjual pedang
kepada perompak. Dia akan binasa. Dia akan binasa. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aana ala maksiatin walau bi syatrin kalimatin kana syarikan lahu fiha. Sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat, dia tolong, dia ajarkan orang yang yang nak kemegahan, dia tolong memberi laluan, memberi pendapat, memberi apa segala yang dikatakan menolong, mengajari untuk keduniaan semata-mata atau kemegahan semata-mata tentang akhirat, kan? Maka orang tersebut menolong sesuatu melakukan maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, setengah kalimat sahaja, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut, kongsi sama-sama. Na'udzubillahimin zalim. Jangan kita berniat untuk mengajar ini kerana mengumpul kekayaan dunia. Jangan kerana rugi. Nilai satu huruf lebih besar daripada daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hukum lebih besar daripada satu huruf. Pengajaran yang diajar, sekiranya kita ajari suatu perkara kemudian kemudian diamalkan oleh orang lain, maka kita akan terus dapat ganjaran-ganjaran yang sangat besar ketika kita memerlukan amal ibadah, iaitu di alam alam barzah nanti. Maka bila kita sentiasa ulang perkara yang lebih besar, iaitu tentang syurga, kita ulang tentang redha Allah, kita ulang tentang amalan-amalan yang lebih besar, bila mana kita beribadah kerana Allah, bila kita mengajari kerana Allah, maka ganjaran daripada Allah lebih besar daripada apa yang ada di sisi manusia, maka hati kita akan cenderung ke sana. Hati kita akan cenderung ke sana. Bila mana kita mengajar, beribadah, kita lebih sukakan tentang keduniaan, bahkan kita merasa lebih yakin dengan apa yang kita lakukan ini, kita akan dapat keduniaan. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Kita yakin sedemikian, maka Allah tidak akan menunjuk jalan. Allah tidak akan menunjuk jalan untuk kita memahami tentang akhirat, untuk memahami tentang pahala, untuk memahami tentang redha Allah, ketenangan. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu ini untuk mencari keredhaan Allah, kata Imam Al-Ghazali, lawan bagi yang tadi, dan mencari hidayah, mendapatkan hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Niat kita ini bukan hanya untuk pandai bercakap semata-mata, tetapi yang besar redha Allah. Redha Allah, jangan pandang ringan tentang niat redha Allah. Ulang, kena ulang sentiasa. Redha Allah, redha Allah, redha Allah. Sebab tu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Lidah kita ni sebut lillahi ta'ala agar hati kita ini ditolong oleh lidah. Agar hati kita ini ditolong oleh lidah, lillahi ta'ala. Lama kelamaan hati kita akan terpaut kepada lillahi ta'ala. Benda ni besar, benda ni sangat besar. Jika kita tersalah, maka kita akan rugi selama-lamanya. Rugi, rugi selama-lamanya. Kita beribadah, kita sembahyang, kita duduk dalam keadaan kesempitan dunia ini, apa saja yang yang mendapat kesenangan atas dunia ini, tidak ada kesempitan semata-mata, hanya sementara. Orang yang memahami dunia ini sementara, baru dia merasa senang, baru dia merasa tenang. Jika merasai dunia ini untuk kekal abadi, dia akan merasa susah, susah sentiasa, kerana perkara tersebut habis. Keduniaan akan habis, yang kita miliki akan habis. Kalaupun tak habis, dia akan jadi harta waris, tetap akan habis. Sebab tu orang yang hanya semata-mata keduniaan, dia akan keluh kesah, dia akan cari, cari dan cari. Padahal tak, kalau dikira ikut akal manusia, apa yang telah digenggam itu
tidak habis dah pada usianya itu. Tak habis dah kalau nak belanja. Tak habis dah. Pergi Mekah balik hari pun tak habis lagi. Pergi Mekah balik hari, kan? Pun tak habis lagi. Tapi bila mana tidak didasari dengan keredaan Allah, Allah tutup. Allah tutup. Bahawa dia yakin keduniaan ini, apa yang dimiliki inilah yang akan menyelamatkan dia. Dia yakin sedemikian. Na'udzubillah. Maka kita mesti sentiasa ulang. Reda Allah. Reda Allah. Reda Allah. Mesti ulang. Lillahi ta'ala. Apa yang kita buat, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. InsyaAllah Allah akan buka kepada kita. Bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Bila itu niat kita, gembira. Gembira. Perjalanan kita menuntut ilmu daripada rumah tadi, kita niat kerana Allah. Aku nak menuntut ilmu kerana Allah. Kita daripada rumah niat tadi sembahyang kerana Allah. Aku nak iktikaf di masjid balik isyak lepas isyak kerana Allah. Hendaklah kita bergembira. Gembira. Kena gembira. Kena semangat. Gembira. Seperti mana kita gembira pada permulaan dulu. Wa khalaqnakum azwaja. Allah suruh kita berfikir tu. Wa khalaqnakum azwaja. Banyak lagi dalam ayat ini. 7 Allah Ta'ala sebut. Daripada apa ni? Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Allah Ta'ala bentak orang-orang kafir. Jangan ejek tentang Muhammad. Jangan ejek tentang hari kebangkitan. Jangan ejek tentang kebangkitan manusia semula. Dihidupkan semula manusia. Orang-orang kafir Quraisy dengan ejek Nabi Muhammad. Ejek tentang kebangkitan. Ejek tentang manusia dihidupkan semula setelah menjadi tanah. Lalu Allah Ta'ala kata, jangan kamu ejek. Jangan kamu berkata-kata yang sedemikian. Kamu akan tahu dengan yakin nanti. Kamu akan tahu nanti dengan yakin. Lalu Allah ajak berfikir. Antaranya, wa khalaqnakum azwaja. Aku jadikan kamu berpasang-pasangan. Itu mesti kita berfikir yang sedemikian. Fikir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita. Bila kita fikir Allah jadikan kita berpasang-pasangan, kita dapat pasangan kita, gembiranya kita. Gembira hari itu, sukanya kita. Mesti kita melakukan ibadah kena gembira. Gembira lebih lagi daripada kita mendapat pasangan yang telah dijadikan oleh Allah kepada kita. Begitu juga bila mana kita dapat anak. Tunggu ada pasangan yang sampai 4 tahun. Ada pasangan yang sampai 9 tahun. Ada pasangan yang sampai 80 tahun. Baru dikhabarkan anak kepada mereka. Gembira. Ya, gembira. Bila mana kita melakukan amal ibadah, hendaklah gembira. Gembira. Orang yang gembira melakukan amal ibadah, mereka akan bersukaria di syurga nanti. Bersukaria di syurga. Kerana orang-orang yang suka melakukan amal ibadah itu dijanjikan oleh Allah syurga. Syurga. Dijanjikan oleh Allah syurga. Semestinya gembira. Ya, mesti gembira. Kita kena gembira. Pastikan niat kita kerana Allah. Bila dah betul niat kita kerana Allah, jangan lari lah. Kena gembira. Kerana itu adalah matlamat sebenar kita lahir di atas muka bumi ini. Itulah kita melaksanakan segala apa yang diperintah Allah dengan gembira. Kita berjaya meninggalkan segala apa yang dilarang Allah dengan penuh kegembiraan. Kita tak pernah rasa kecewa kerana kita tidak boleh melakukan apa yang ditegah oleh Allah. Jangan rasa kecewa. Oh, kecewanya aku. Kalaulah aku boleh dibenarkan sebagai makan riba. Jangan rasa kecewa. Bila mana kita meninggalkan apa yang dilarang Allah, jangan kecewa. Hendaklah kita bersyukur kerana kita diberi kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah. Syukur, gembira. Kena gembira. Hari ini kita gembira. Jika kita tidak gembira, kita monyok, kita rasa menyesal, maka kita ada bukti-bukti di depan mata kita. Bila mana mereka menyesal melakukan apa? Amal ibadah. Melakukan amal ibadah. Kamu berjuang, aku dah lama berjuang, kata mereka, kata orang-orang yang menyesal.
aku lebih tahu daripada kamu semua. Nanti kamu dah tahu, jadilah seperti kami. Kata dia. Kata dia berjuang konon sungguh. Konon sungguh berjuang. Sehingga kita berjuang ni salah, kata mereka. Salah, kata mereka. Sedangkan mereka berjuang bukan kerana redha Allah. Sebab tu Allah tutup. Orang yang berjuang bukan kerana redha Allah, Allah tutup. Mereka tak nampak sepadan yang kita nampak. Mereka tak nampak sepadan. Mereka hanya terdinding. Kita menembus, menembusi sepadan tersebut. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, luar daripada apa yang mereka fahami. Mereka tidak dapat terjangkau. Bila mana kita mengadu hal kepada Allah. Mari kita mengadu hal kepada Allah. Kerana kezaliman manusia yang sangat rakus. Melakukan apa segala yang dilarang Allah. Hanya semata-mata keduniaan. Mari kita mengadu hal kepada Allah. Reda sikit. Reda sikit. Mereka tidak menyangka apa yang kita lakukan. Sebab itu kita sentiasa ulang. Ulang sentiasa cerita tentang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bila mana melakukan amal ibadah itu tepat dengan keredaan Allah, hanya hati kita hanya mencari reda Allah, gembiralah, gembiralah, walaupun disakiti, walaupun lambat, walaupun jauh, walaupun sakit, hendaklah kita gembira. Kerana itu perjalanan yang benar. Kerana para malaikat telah mengembangkan sayap-sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu ada buah, adalah buah daripada ilmu. Kata Imam Al-Ghazali sikit. Hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Bila mana kita menuntut ilmu, kita akan dapat hasilnya hidayah. Pasti kerana Allah. Mesti menuntut ilmu itu kerana Allah, baru kita dapat buahnya. Sebab tu orang yang kadang-kadang dia alim, dia pandai dalam bab ni, tiba-tiba kita tak dapat harapan seperti mana yang kita harapkan. Sepatutnya mereka lah yang mempertahankan agama. Kita tumpang syafaat, kita tumpang kegembiraan. Kerana orang-orang yang sepatutnya mempertahankan agama, kita jadi selamat. Tiba-tiba tidak. Kerana apa? Kerana mereka tidak memiliki buah ilmu. Buah ilmu. Ilmu ni dia ada buah dia. Buah dia namanya hidayah. Buahnya, nama hidayah. Hidayah ini dia ada bidayah. Dia ada permulaan hidayah. Bila ada permulaan, dia ada nihayah. Kemuncak kepada hidayah itu tadi. Dan hidayah ini tadi dia ada bat zahir hidayah. Dia ada zahir hidayah. Dan hidayah ini juga bila ada zahir, dia ada batin hidayah. Tapi kebanyakan manusia menceritakan tentang batin hidayah. Aku ikhlas. Aku berjuang bermati-matian kerana Allah. Hanya menyelami tentang batin hidayah. Mereka tidak ada pun di dalam permulaan hidayah. Mereka tidak pun menuntut ilmu kerana redha Allah. Mana mungkin untuk capai yang dinamakan batin hidayah jika kita tidak duduk di zahir hidayah. Kita tidak akan dapat kemuncak hidayah bila mana kita tidak berada di permulaan hidayah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bila mana kita berasa kita berada di kemuncak hidayah ataupun kita berada di dalam batin hidayah, dengan kita tidak bermula pada bidayah, permulaan hidayah, dan kita tidak berada di zahir hidayah, kita telah ditipu daya oleh syaitan. Kita ditipu daya oleh syaitan. Sebagai contoh, kita kata kita orang yang ikhlas kerana Allah. Tapi kita tak sembahyang. Kita tak sembahyang. Kita ikhlas kepada Allah, tetapi kita tidak sembahyang. Sembahyang itu zahir hidayah. Zahir hidayah. Ikhlas itu batin hidayah. Kita tidak akan dapat keikhlasan bila mana kita meninggalkan zahir hidayah.
kita tidak akan dapat yang sedemikian. Bila mana kita tidak melakukan, bila mana kita tidak bermula dengan zahir hidayah, kita tidak akan dapat menyelami batin hidayah yang dinamakan seni-seni, iaitu kemanisan dalam beribadah, iaitu yang dinamakan kemanisan, keikhlasan, kelazatan dalam beribadah. Ini semua dipanggil batin-batin hidayah. Kita tidak akan dapat melainkan dengan kita mesti melakukan zahir hidayah. Tutup aurat, tinggal makan makanan yang haram, perbuatan yang haram, tinggal perkara yang dilarang Allah. Mesti kita kena tinggalkan sedemikian. Barulah kita boleh bicara tentang manisnya dalam perjuangan, manisnya dalam beribadah. Baru boleh kita kata. Jangan kita menyandar sambil kepuh asap rokok. Tiba-tiba kita kata manisnya beribadah, manisnya berjuang. Kata Imam Al-Ghazali, kamu tidak akan mungkin sampai kepada batin hidayah bila mana kita tidak lagi menyelami zahir hidayah. Takkan kita tidak akan sampai. Kita termenung di tangga. Kata Tok Imam, wahai anak muda, mengapa kamu termenung daripada tadi? Lalu jawab anak muda, aku termenungkan anakku. Kata Imam, adakah kamu berkahwin? Belum. Tidak akan dapat anak jika sekiranya kita tidak berkahwin. Kita tidak akan dapat batin hidayah bila mana kita tidak bermula di zahir hidayah. Tinggalkan yang dilarang Allah, tinggalkan yang dilarang Allah, lakukan segala apa yang diperintah Allah. Allah akan singkap satu tirai yang baru bagi diri kita, iaitu kemanisan dalam berjuang. InsyaAllah, bila mana kita dapat kemanisan dalam berjuang, kemanisan dalam beribadah, kita akan terus istiqamah. Itu yang dinamakan istiqamah. Istiqamah itu itulah. Kita mesti, kita akan dapat istiqamah bila mana kita duduk di zahir hidayah. Duduk dulu di zahir hidayah. Mudah-mudahan perkongsian kita mendapat manfaat insya-Allah. Dan Imam Al-Ghazali berjanji dalam kitab ini, dia akan tulis satu persatu tentang bidayatul hidayah, permulaan jalan untuk mencapai nihayatul hidayah. Jika kita tidak ada, maka perbaiki diri kita seawal mungkin sebelum kita terlambat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian kita mendapat manfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fa'lan wa ibadatan wa amalan shaliha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.